menghebohkan, lagi-lagi Yamaha Aerox menjadi topik utama perbincangan di dunia maya. Pasalnya, akhir-akhir ini muncul sosok tampilan baru Yamaha Aerox yang terlihat sangat keren. Yaps, tampilan motor ini mengusung desain sporty dan serba tajam, dan pastinya bakal jadi idaman kawula muda saat ini. Motor baru ini tidak hanya menawarkan tampilan yang menarik, tetapi juga dilengkapi dengan spesifikasi dan fitur keselamatan yang mumpuni, yang membuatnya layak untuk diperhatikan. Motor ini menawarkan desain yang mengingatkan kita pada gabungan antara desain Yamaha Aerox dan X-Max. Secara visual, motor ini memiliki tampilan bodi yang sangat mirip dengan Yamaha Aerox, namun pada bagian depan dibubuhkan sentuhan yang mengingatkan pada Yamaha X-Max. Secara tampilan, motor ini memiliki desain bodi dan lampu depan yang mirip Yamaha X-Max terbaru. Sedangkan pada bagian samping dan bodi belakang, skutik ini masih identik dengan desain Yamaha Aerox. Desain speedometer skutik ini terlihat canggih dan modern yang memberikan informasi yang jelas dan mudah dibaca, dan juga menambah daya tarik visual motor ini. Skutik ini memiliki sudut suspensi belakang yang terlihat lebih miring dibandingkan dengan Yamaha Aerox. Hal tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan ekstra dan stabilitas lebih baik saat berkendara. Skutik ini sudah dilengkapi dengan fitur pengereman ABS dan kontrol traksi sistem atau TCS. Selain itu, skutik ini juga sudah dibekali sistem pengereman belakang dengan rem cakram. Sedangkan untuk Yamaha Aerox, saat ini masih menggunakan rem belakang tromol. Skutik cloning dari desain Yamaha Aerox dan Yamaha X-Max ini diberi nama Haojin C05. Skutik ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 150 cc. Selain itu, kapasitas tangki bensin motor pabrikan Cina ini juga lebih besar, yaitu 10,7 liter. Tangki bensin tersebut lebih besar dari Yamaha Aerox yang hanya 5,5 liter saja. Haojin C05 memiliki tiga pilihan warna, yaitu warna hitam, bronze, dan putih. Sayangnya, belum ada informasi resmi terkait harga motor Cina ini. Nah, menurut kalian, apakah motor Haojin C05 ini memiliki desain yang lebih keren dari Yamaha Aerox? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Oshi Auto, sampai jumpa di video berikutnya.